Sedaralun, gelombang pasang merusak belasan rumah masyarakat di Kampung Kede Palak Kerambil, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya, hari Minggu kemarin. Abrasi di sebagian bibir pantai Susoh ini merupakan yang kesekian kalinya terjadi. Sebaliknya, belum terlihat adanya penanganan serius dari pemerintah selain penanganan darurat dengan menempatkan karung berisi pasir. Padahal menurut masyarakat, pemerintah mestinya membangun tanggul batu gajah dengan harapan bisa melindungi perumahan masyarakat dari dampak abrasi. Ada masyarakat yang terimbas, juga di kiri kanan juga ada yang terimbas. Sedikit banyak kan mengganggu perekonomian mereka, sehingga kita harus wajib membuka dapur. Dari Blang PD, Rahmat Saputra, Serambi On TV.